Tayang bioskop, sinopsis film Lantai 4 ceritakan soal apartemen kosong. Saat ini film Lantai 4 sudah tayang di bioskop, tepatnya mulai tanggal 17 Agustus 2023 kemarin. Film Lantai 4 sendiri adalah film Indonesia yang mengusung genre horor dan tentunya sudah banyak dinantikan. Selain ceritanya yang menarik, film ini ditunggu karena menampilkan pemain papan atas. Nah, penasaran seperti apa sinopsis film Lantai 4 yang kini sudah tayang di bioskop? Secara garis besar, film ini akan bercerita soal mitos Lantai 4 yang banyak dipercaya masyarakat. Di mana angka 4 dianggap sebagai angka yang sial, sehingga banyak bangunan tidak memiliki Lantai 4 dan langsung menuju ke Lantai 5. Cerita dimulai dengan kedatangan keponakan Omalai ke apartemen kosong tempatnya tinggal. Omalai diketahui jadi satu-satunya penghuni di apartemen kosong tersebut. Karena krisis ekonomi, keponakan Omalai bernama Jonathan dan keluarganya pindah ke apartemen itu. Awalnya kehidupan mereka biasa saja, sampai akhirnya banyak teror menyeramkan muncul. Anak Jonathan yang bernama Laura dan Citra mulai merasakan hal aneh dan mencekam di apartemen itu. Lantas apa yang akan menimpa mereka? Mengapa hanya Omalai yang tinggal di sana? Kawan-kawan bisa mencari jawabannya di bioskop ya.